Oke kawan, nih umur segini nih, Oke, merpati umur segini ya. Jangan lupa untuk adik-adikku pemula, kawan-kawanku yang pemula, dikasih pil satu saja ya. Ini sudah disiapkan nih. Ini pilnya. Ya. Kasih satu saja. Kalau yang seperti putih di bawah cakai itu dikasih dua, paling banyak tiga, tapi kalau bisa ya dua saja ya. Oke. Karena merpati umur segini gampang sakit dan gampang sekali penularannya kepada yang dewasa. Oke. Nah. Kita kasih pil ya. Oke. Ini contoh merpati yang sehat, mulutnya bagus ya. Tak kasih info terus bagi kawan-kawanku, adik-adikku pemula ya. Ini kalau mulutnya ini dibuka ada putih dan pecel-pecel, itu merpatinya agak sehat ya. Kalau ini sehat ya. Oke, coba kita lepas, kita kasih makan. Lihat. Dan makan. Ya, dan makan ya. Oke, sekian dulu. Semoga adik-adikku bisa meniru ya. Oke kawan, selamat sore. Saya ucapkan dari markas merpati busur ya. Saya kasih info lagi, kasih jamu yang
buatan Cak Bagio Plusur ini. Untuk piye ukuran segini. Nah. Ini satu ya, dikasih satu butir saja. Ini barusan tak kasih. Karena piye-piye sebesar ini gampang kena penyakit ya. Gampang nyekukrus. Nah, ini piyeknya. Ini sama dengan ini. Nah, kita terus mencoba. Siapa tahu nanti dikasih hidup oleh Tuhan. Dan kita bisa punya merpati. Kita terus berusaha. Jangan patah semangat ya. Nih. Oke, cuma dikasih satu pil saja. Nah, kita buka Nah, gini kawan, cuma dikasih satu pil saja. Kembalikan. Ini karena saya nggak pegang tripod, dia nggak bisa ini. Kameranya ini nggak bisa kelihatan ya. Oh, nggak bisa ya. Ini kita tak masukin ini. Ini contoh burung yang mulutnya sehat. Nah, ini kayak ini nih. Ini itu pilnya masuk itu loh. Nah, kalau sehat itu merah gini kawan. Mulutnya dalamnya merah ya. Oke, tapi piye segini gampang nyekukrus karena apa? Menahan hawa dingin. Dah kita lepas. Oke, ya. Kita cuma kasih satu pil ya. Untuk pembuatan jamu ini sudah saya share di channel saya ya, di Coki Merpati Busur dan Pak Kupon Merpati Busur. Siapa tahu ditiru sama adik-adikku pemula. Silakan. Nah, umur segitu kasih satu. Kalau sudah dewasa seperti ini. Nah, seperti ini loh, kasih dua ya. Pokoknya yang kecil seperti ini kasih satu. Nah, pokoknya semakin besar merpatinya semakin kuat ya. Oke, sekian dulu info dari Cak Bagio Plusur. Semoga bermanfaat bagi adik-adikku pemula hobi merpati. Karena hobi merpati nggak kecil, nggak besar, nggak tua, banyak yang suka. Salam Bekur selalu.